mondar mandir. Aku masih tak habis pikir. Lagi-lagi ku menatap ponselku lagi. Dari mana? Dan ada keperluan apa nih? Mas, ini gitulah. Kalau nanya dari mana sih, saya jawabnya udah takdir aja. Tering tiba-tiba. Ya emang sudah dituliskan gitu. Udah ada di dalam blueprintnya Allah, jadi udah terencana. Tapi emang sengaja sih dengar-dengar ada melodi tenet lagi lewat juga pengen berhenti. Identik sekali melodinya. Betul. Melodi kehidupan. Ngomong-ngomong lagi, ngapain ngumpul di sini? Gak ada, ini aja. Gaming aja lah. Sambil ngopi, lagi ngopi. Ada album barunya? Alhamdulillah ya. Ya, tadi lagu baru. Lagu apa judulnya? Bentrok Sinyal. Hati-hati ya dengan bentrok sinyal, perasaan nggak enak. Tiba-tiba hati-hati. Saya pernah dulu lagi muda, sekarang udah nggak ada muda lagi ya. Dulu lagi muda tuh sempat putus sama kekasih gara-gara sinyal nggak jelas. Wah. Jaringan nggak jelas. Jadi nggak jodoh gitu? Bukan nggak jodoh, jadi ada miscommunication. Salah komunikasi. Ketika istri saya mantan kabogo dulu sempat putus, ngirim pesan, seperti saya mengacuhkan pesan dia. Tapi dia nggak mau paham saat itu karena nggak tahu pengaruh bentrok sinyal atau jaringan. Ya. Itu kan hati-hati, kenapa saya katakan hati-hati dengan bentrok sinyal. Bisa memicu orang berburuk sangka. Dan yang terjadi sekarang di negara kita seperti ini kan terjadi perang hoax, perang caption, lalu tergesa-gesa menyimpulkan. Al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa bagian dari amal setan. Hati-hati dengan salah kesimpulan. Saya punya kisah keren nih. Jadi satu ketika ada orang naik motor gede itu moge. Itu sombong orang. Ngomong gitu lah, ngaliwat teh. Bukan Harley teh. Sombong pisan. Kalau mobil kedua ngomongnya gitu. Bukan Harley teh. Sombong pisan jeung mobil kedua teh sampai kita pandang-pandang sombongnya. Mobil ketiga bukan Harley teh. Kita berkesimpulan cepat sekali sombong banget kata tiga mobil itu yang disusul oleh yang pakai moge itu. Pertanyaan nabrak tangka di hareup. Bentrok sinyalnya. Tiba-tiba kita samperin mereka, dia yang tadi ngomong bugahari. Gimana jawaban dia? Mane tong sombong hirup. Jadina nabrak. Sane sombong ah cenah. Bade naroskeun remna di mana? Nah, ini kan jangan lu. Iya. Jaringan di mana? Padahal dia nanya punya Harley enggak karena dia pengen tahu remnya di mana. Ternyata Harley menangin jam gitu. Loading lama ya kan. Kita langsung coba nyimpulin. Mane sombong enggak bisa. Di mata Allah ini belum tentu yang kita anggap salah itu salah. Gitu. Hati-hati dengan jaringan, hati-hati dengan sinyal, dan itu yang mempengaruhi kita menyimpulkan sesuatu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dapat. Makanya jaringan imannya dibenerin, sinyal ketakwaannya dilurusin dengan ilmu, dengan silaturahmi seperti ini biar ada musyawarah untuk menyimpulkan sesuatu. Maka ketika dapat satu berita, fatabayyanu, diverifikasi dulu, diklarifikasi dulu, benar. Kita kan sering terjebak keadaan ya. Mentang-mentang udah kajian sama Decang Twitter sama Mr. Epi, lalu dapat inspirasi baik, semangat dalam apa beramal, pastabiqul khairat. Tapi sinyalnya lemot, percepatan menerima data, tapi nggak paham data itu diterima untuk apa. Akhirnya beres kajian, dia
lihat objek amalan nih, nenek-nenek mau nyebrang kayaknya, nggak ditanya dulu. Ya. Dipangku, dipointaskeun. Bukan dapat bilang terima kasih, ucapan terima kasih, diludahin. Nanya dia, kenapa neng ludahin? Nenek teh karek beres muntas. Ya. Jadi hati-hati dengan bentroksinya, dengan gangguan jaringan. Komunikasi itu, ya. Di kepala juga ada jaringan otak kan. Jadi pengaruhnya banyak untuk bagaimana bijak, arif dalam menyimpulkan kehidupan yang apa kita dalam dapat dari hidup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa tuh jangan lantas serta-merta disimpulkan secara tergesa-gesa. Akhirnya jadi perpecahan yang sebetulnya yang harus terjadi. Boleh beda pendapat, dan beda pendapat mah tidak harus menyebabkan perpecahan. Yang menyebabkan perpecahan bukan beda pendapat, satu beda pendapatan, dua kedengkian, kantria goceng, orang ceban yang sering kawin. Ya maka hati-hati di sini dengan kesimpulan yang salah. Jadi mestinya kesimpulan jadi kesimpulan. Kesimpulan itu kan dia, tapi nggak tahu latar belakang dia berbuat seperti itu kayak apa. Saya pernah terjebak juga dengan sinyal yang saya dapat dari sebuah pengumuman di sebuah perusahaan. Dilarang karyawan di sini dilarang menggunakan busana muslim. Saya ontrol tuh personaliana. Nah ini negara mayoritas Islam melarang aturan seperti ini. So gue pak kontrol, ternyata karyawan lelaki kabur wajahnya. Iya, jadi, iya benar. Ini saya dengar pernah di YouTube lagu yang terbaru ini. Jadi pesannya dalam banget. Kenapa manusia harap-harap cemas? Kenapa manusia resah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau? Nah, itu opatnya gimana tuh? Iya, nanggap notification yang sebetulnya kita pengen notification dari mana? Kita kan grupnya banyak. Ya. Ada Fed, ada Line, ada IG, dan lain sebagainya. Kadang tidur terjaga ketika ada lampu dari handphone kita merah. Itu, maka saya tanya tuh kebanyakan orang, kalau pertama bangun tidur, yang diambil tuh handphone pasti. Tapi ingat nggak satu notifikasi yang tidak pernah Allah berikan tahukan sebelumnya? Kematian. Karena kematian itu bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor duduk. Hati-hati dengan urgen call yang namanya Izrail itu. Memaksa sifatnya. Maka jangan bentroksinya, mana dunia, mana akhirat. Jadi kalau urusan dunia ini nggak penting, udahlah, ignore aja lah, deslain aja. Maka yang mengotori pikiran, kadang kita terlalu ngedownload hal-hal yang nggak penting, lalu disimpan di pikiran dan hati, lalu kita gagal fokus, disorientasi, krisis skala prioritas mana dulu, karena terlalu banyak sibuk melihat apa yang terjadi padahal nggak ada kepentingan buat kita tersebut. Makanya hati-hati dengan bentroksinya, dengan gangguan jaringan, bisingnya jadi harap-harap cemas ya. Ini kan berarti kan masalah informasi yang nggak nyampe ke kita ya, berarti kena gangguan gitu kan. Kena gangguan. Nggak semuanya kita dapat. Nah sebenarnya gimana kita informasi ini kan berarti harus kita cross check nih. Nah, kalau dalam apa ya ibaratnya kehidupan, informasi yang paling benar ini dari mana nih bisa kita dapat? Ingat enggak dulu lagi sekolah? Apa tuh? Kalau kita kurang perhatian ke guru yang dijewer apa? Kuping. Telinga enggak ada dijewer hidung. Oh, iya. Artinya Allah ciptakan pertama wajah anak kubus sam'a. Ini telinga itu lapannya lapan Allah. Jadi diperuntukkan untuk dengerin apa-apa yang Allah informasikan. Kita boleh coba ada ketria, teriak, bil langsung. Itu kalau saya nyampein 5 kata, bisa jadi di belakangnya beda, salah. Beda. Hati-hati dengan mendengar. Oke. Sinyal itu yang terpenting. Makanya kalau orang telinganya gede, biasanya pintar. Alhamdulillah, orang badannya. Karena pejabat berarti. Itu benar. Karena corong-corong daya tangkapnya, antenanya kuat. Makanya isma, tasmi kalau dalam ilmu menghafal Quran itu, benar aja dulu dalam mendengar. Ya, jadi salah sehuruf, ngepeknya seumur hidup. Orang bilang ngedoa, dia simpulin ngedosa. Ya neraka surga dong. Orang bilang sempit, dia bilang sempat. Orang bilang kendala, dia bilang kendali. Salah satu huruf ngepeknya seumur hidup. Pertanyaannya pakai provider apa sih? Gitu. Imannya sebagus apa sih? Karena iman itu sinyal iman aman. Jadi kalau imannya benar, sensitivitasnya juga benar. Jadi ini keren nih lagu Bentrok Sinyal. Saya berharap di lagu Bentrok Sinyal ini ada pesan filosofi yang walaupun sulit dipahamin, tapi kalau sering kita dengarkan, ada pesan moral, pesan hati yang hati-hati dengan hati ketika kita melihat tidak dengan kacamata hati. Bisa Bentrok Sinyal. Anu tadi itu Harley kan ya. Ini apa dana yang keren-keren gitu. Jadi salah paham. Untuk menetapkan supaya jaringan kita tuh stabil, nggak gampang berburuk sangka, nggak gampang salah paham. Nggak beda-beda, nggak gampang merubah frekuensi ya, lah ya. Frekuensi gimana tuh? Di salat ada permohonan, ihdinash shirotal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus untuk menyetabilkan sinyal
resonansi frekuensi yang sebetulnya harus kita pertahankan. Tapi sifat iman itu dua, ya jidu awyan khusus, ya turun dan naik. Itu untuk sahabat, jangan GR. Untuk kita mah bukan turun naik, ada dan tiada. Seperti sinyal. Ya, ayah yang ngomong, kadang namun kalau ada duit, iman teh ayah. Mau menang arisan, kalau menang arisan mah takbir nage di dia. Nomor terakhir mah di dia, Allahu Akbar. Itu kan pengaruh sinyal. Padahal Allah itu tetap memberikan perhatian, gak pernah tidur. Sinyalnya ini yang gimana caranya mempertahankan. Ada doa ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memfluktuasikan hati, tetapkan hati kami pada agamamu, ala dinika, ala ta'atika. Ya harus bersahabat dengan yang sinyal kuat. Makanya ilmu wifi nih, kalau sinyal jelek kan nanya ke kafe yang kita lagi tinggal ini, wifi-nya berapa? Sekarang pengemis aja udah gak butuh duit receh. Pernah tuh saya dapet di satu stopan, om ini receh, gak mau om, tethering aja om. Minta pin. Pengemis kuota. Artinya dia butuh sinyal, butuh informasi yang sinyal itu menentukan sekali terhadap sempurnanya, paripurnanya informasi yang akan kita dapat untuk kita sampaikan lagi. Jangan sampai salah kurang satu huruf. Bahaya ini. Fitnahnya jadi gede. Bangsa ini rusak gara-gara salah informasi. Hati-hati. Mudah-mudahan lagu Bentrok Sinyal ini bisa menenteramkan, membeningkan, melerai sebuah konflik yang sedang terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara Allah menyampaikan pesannya melalui bahasa kita. Amin. Ya, sing saroleh ya. Amin. Biar bandnya mengantarkan ke surga ya. Amin. Jadi syariah ya. Jadi syariah, cangcuter syariah. Amin. Sejauh mana keresahan The Cangcuter melihat keadaan sekarang? Ya, sejauh yang tadi benar Ustadz bilang gitu ya. Maksudnya kita merasakan banget dampak bahwa ketika informasi itu nyampainya setengah-setengah atau informasi itu nyampainya tidak berurutan lah katakan gitu, itu akan menyebabkan banyak opini ya, banyak salah tangkap pikiran, jadi akhirnya kita pun melahirkan kecemasan ya, walaupun digambarkannya kalau yang pernah saya dengar di lagu Bentrok Sinyal ini mondar-mandir gitu kan ya. Menyimpulkan filosofi yang gelisah itu notification mana sih nu kurang dulu dicokot ya. Kadang gini orang ngupload suatu tulisan di grup misalkan, itu belum tentu tulisannya loh. Betul. Hanya ngabalaan data saja dan memperberat kuota gitu kan. Artinya sepenting apa yang akan kita angkat, akan kita caption, akan kita upload itu sepenting apa. Maka innamal a'malu binniat. Tanya niatnya. Dunia ini gak haram, tapi haram kalau jadi persoalan baru. Lalu merugikan orang lain, termasuk memberikan sinyalmen, isyarat-isyarat yang dengannya orang jadi bertikai, berpecah, lalu terbagi berbagai macam kelompok dengan statement-statement kita di sosmed kita. Mudah-mudahan lagu ini bisa mempersatukan ya, yang tadinya berpecah, bertikai, karena kan di Al-Qur'annya Allahnya satu, kitab sucinya satu, nabinya satu, kenapa tidak mau bersatu? Nah ini yang menyebabkan perpecahan itu bukan perbedaan, tapi kedengkian, merasa benar, tidak benar merasa, merasa bersih, tidak bersih merasa, merasa pintar, tidak pintar merasa, merasa cukup, tidak cukup merasa. Artinya harus berimbang. Jangan main telunjuk, tapi yang tiga kan nunjuk kita sendiri. Mudah-mudahan lagu Bentrok Sinyal, saya berharap jadi frekuensi yang positif, lalu menjadikan orang dirinya sendiri yang tidak terjebak dengan hoak apapun, lalu terwakili ungkapannya yang penuh filosofi di lagu Bentrok Sinyalnya Cang Cuter. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah, amin. Jadi jalan berkah, jadi jalan orang berhijrah karena paham dengan maksud dan fungsi lagu ini kenapa dibikin, dan ini pemberian Allah loh. Jangan merasa kita yang bikin, kita mah penerus kepanjangan tangan Allah yang kemudian dititipin ilmunya sedikit ke kita, lalu jadi inspirasi baik untuk orang, jadi ingat bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, dari Allah semua akan kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan diberkahin perjalanannya. Amin. Nyanyi atuh. Nyanyi, lanjut tadi nih. Lanjut yang tadi ya. Saya baru inget trapnya sedikit. Iya, ini ya, udah kita bareng. Cemas harap harap cemas. Kita mainkan kita. Wah, enak bisa. Mungkin notifikasi.